Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips pada Anda cara mengurangi sakit gigi ya. Bahan-bahan cukup mudah dan simpel loh teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 1 siung bawang putih. Lalu saya menggunakan 1 siung bawang merah. Kemudian saya akan kupas terlebih dahulu ya bawang merahnya dan bawang putihnya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita cuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu kita parut bawang putih dan bawang merahnya ya. Telah kita ketahui bahwa di bawang putih dan bawang merah ini mempunyai antivirus sehingga kuman-kuman yang ada di gigi hilang seketika. Kita parut terlebih dahulu ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini air hangat ya. Kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita parut tadi ke dalam air hangat. Kita aduk. Ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu. Setelah benar-benar hangat, lalu kemudian kita kumur-kumur pada saat kita lagi sakit gigi ya, sehingga kuman-kuman di gigi hilang seketika dan juga sakit gigi menjadi reda. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin dibuatkan video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.